Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 17.00 dapat menyampaikan update data sebagai berikut. Jumlah ODP 362 berkurang sebanyak 4 orang. Jumlah PDP 46 bertambah 7 orang. Penambahan PDP 7 orang ini terdiri dari Kota Jambi 2 orang, Kluster Goa, kemudian Muara Jambi juga Kluster Goa, kemudian Kabupaten Sarawangun 3 orang, riwayat perjalanan dari Sumatera Barat dan Jakarta. Kemudian pasien positif yang saat ini dirawat sebanyak 12 orang dan 1 orang dinyatakan sembuh. Sebaran ODP dan PDP se-Provinsi Jambi dapat kami sampaikan. 1 Kota Sungai Penuh ODP 6, PDP 2, positif 1. 2 Kabupaten Kerinci ODP 60 bertambah sebanyak 8 orang, PDP tetap 1, positif 1. 3 Kabupaten Bungo ODP 37 orang, PDP 2, positif 2. 4 Kabupaten Merangin ODP 13 orang, PDP 12, positif 1. 5 Kabupaten Tembo ODP 7, PDP 0, sembuh 1. 6 Kabupaten Sarawangun ODP 0, PDP 3, positif 0. 7 Kabupaten Matahari ODP 10, terjadi pengurangan 3 orang, PDP 0, positif 0. 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ODP 2, PDP 1, positif 1. 9 Kota Jambi ODP 198, terjadi pengurangan 4 orang, PDP 16, terjadi penambahan 2 orang dari kluster Goa, positif 6. Kemudian Kabupaten Muara Jambi ODP 29 orang, berkurang 5 orang, PDP 9, bertambah 2. Penambahan ini dari kluster Goa. Kemudian 11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ODP 0, PDP 0, positif 0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari tim gugus tugas Provinsi Jambi menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin memakai masker kemanapun Anda berada. Kedua, tetap di rumah saja. Ketiga, tetap melaksanakan social dan physical distancing ketika keluar rumah. Empat, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan tetap mempedomani himbauan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Mari kita lawan COVID-19 di Provinsi Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.